Sukan, misi pemburuan pingat emas di Temasya Sukan MSN 2022 bermula hari ini. Siti Nurhaliba Akmal Muhammad Fuad menjadi pemenang pertama pingat emas edisi ke-20 itu selepas menjuarai acara lumba basikal lebuh raya ujian masa individu wanita. Siti Nurhaliba Akmal Muhammad Fuad melakar catatan 44 minit 25.801 saat untuk memastikan kontinjen Johor memenangi emas sulung pada edisi ke-20 itu. Dia berjaya memintas 5 pelumba di hadapannya untuk menghabiskan kayuhan sejauh 29.7 km. Pingat perak diraih wakil dari negeri Perak Nyo Chi Hui dipisahkan 1 minit 26.806 saat dan melengkapkan podium ialah wakil Terengganu 46 minit 25.155 saat. Kejayaan pelumba Johor itu diiringi kemenangan rakan sepasukan Muhammad Nur Aiman Rosli dalam kategori lelaki. Muhammad Nur Aiman muncul juara dengan catatan 53 minit 8.865 saat yang juga emas kedua kontinjen Johor menerusi sukan berbasikal. Tempat kedua menjadi milik Terengganu Ki Ziyi dengan perbezaan 35.221 saat sementara pingat gangsa diraih pelumba perak Muhammad Yusri Syahari.